السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين والمرسلين. أما بعد، para perindu kemuliaan dan para perindu ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mencintai Anda karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah benar-benar memberikan kita kecintaan yang sangat luar biasa kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat rasa cinta kepada kita semua, dan kita semua tentu punya rasa cinta. Tetapi janganlah lupa untuk menaruh rasa cinta itu untuk Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita sudah menaruh rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perasaan yang sangat penuh, atau masih kurang menaruh rasa cinta itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dengan itu, khususnya saya sendiri, dan saya mengajak para pemirsa untuk lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bisa melebihi keluarga kita, orang tua kita, dan anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai. Pernah ada suatu cerita, pada suatu hari sejumlah sahabat Nabi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjabat tangan dan bersama sahabat Umar bin Khattab. Sambil berjabat tangan, sahabat Umar pun berkata, "Demi Allah, wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada segalanya, kecuali diriku sendiri." Mendengar perkataan sahabat Umar, Nabi pun berujar, "Tidak beriman salah seorang dari kamu sampai aku lebih dicintai daripada ini." Mendengar sabda Nabi, sahabat Umar pun berkata, "Kalau begitu, demi Allah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Mendengar jawaban sahabatnya ini, Rasulullah menegaskan, "Sekarang inilah imanmu telah sempurna, wahai Umar." Maka apa makna dari ini semua? Kalau kita lebih mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari segalanya, maka dari sini kita semua akan menemukan manisnya iman. Kalau kita sudah benar mengutamakan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan manisnya iman. Maka kita harus menunjukkan diri kita kepada proses kecintaan atau keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadiri majelis taklim, majelis solawat, kita sering silaturahmi kepada para kiai, habaib, dan orang-orang soleh. Maka dengan ini, kalau kita melakukan hal-hal seperti ini, maka disinilah proses menjadikan hati dan keimanan kita lebih dicintai dan lebih meningkatkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah kita akan mendapatkan puncak dari rasa lezatnya dan manisnya iman kita kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah cinta dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan nanti kelak kita akan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Nanti kita akan dikumpulkan bersama yang kita cintai. Kalau yang kita cintai yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan nanti kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.